Tuhan yang memberkati. Selamat siang, salam sejahtera untuk sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikannya. Saya hormati dan saya banggakan Wakil Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal Madya TNI Agustinus Gustaf Brugman beserta seluruh jajarannya, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Marsekal Madya TNI Doni Ermawan Taufanto, yang saya hormati Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan dan Danjen Jenderal TNI Budi Priyono, Panglima Koops Utnas Marsekal Madya TNI Teddy Rizal Lihadi, Direktur Utama PT LEN Saudara Bobby Rashidin, Direktur Utama PT DI Saudara Gita Amperiawan, Marsekal Madya TNI Punawirawan Hadian Suminta Atmaja, Asisten Khusus Menteri Pertahanan, Marsekal Muda TNI Purnawirawan Bonar Tagaul yang saya hormati, para Dirjen Kemhan, Asisten Panglima TNI, Asisten Kasau dan tamu undangan, serta saudara-saudara dari media yang hadir pada acara penyerahan pesawat terbang NC212I ini. Sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala. Kita masih diberi kekuatan untuk hadir pada acara penyerahan pesawat terbang NC212I kepada TNI AU dalam keadaan sehat walafiat. Saudara-saudara sekalian, kita merasa bangga pada pagi hari ini kita dapat menyaksikan penyerahan pesawat terbang NC212I kepada TNI AU. Pengadaannya sesungguhnya 9 unit dan 4 unit lain sedang dikerjakan dan akan diserahkan pada saat-saat yang akan datang. Saudara-saudara sekalian, kita bangga karena pesawat ini adalah produk dari industri pertahanan kita, dan memang sudah lama pesawat ini digunakan di negara kita. Mungkin ini produk pertama dari PT DI, saya kira. Saya masih ingat saya sendiri sebagai Letnan 2 pernah menggunakan ataupun kami pernah dikerahkan pakai pesawat ini tahun 76. Tahun 76 masuk di landasan rumput di suatu kawasan, dan pesawat ini pesawat yang tangguh, yang bandel, yang bisa dioperasikan di tempat-tempat yang sulit, dan saya kira ini cocok untuk daerah kita. Tapi juga lebih dari itu, sekarang dipakai untuk berbagai tugas, antara lain untuk membuat hujan, untuk foto udara, untuk latihan transisi. Jadi pesawat ini saya kira sangat bermanfaat, dan PT DI juga sedang kembangkan terus ada pesawat yang setingkat di atas ini, NC219, dan tentunya kita masih punya yang 235, dan kita berharap industri pertahanan kita akan terus meningkat
sampai dengan memproduksi pesawat-pesawat tempur buatan sendiri. Industri pertahanan adalah mutlak dibutuhkan oleh negara yang ingin berdaulat dan merdeka. Angkatan udara yang kuat adalah suatu tuntutan bagi negara modern yang ingin merdeka dan berdaulat. Bangsa kita sangat membutuhkan tentara yang kuat. Dan sekarang tentara itu tidak bisa bekerja terpisah. Harus bekerja dalam operasi gabungan. Tiga matra harus bekerja sebagai satu bagian dengan segala aspek dari perang modern. Mereka yang tidak bersedia atau tidak mampu membangun kekuatan pertahanan, ditakdirkan negaranya akan dikuasai oleh negara lain. Ini adalah hukum sejarah ribuan tahun manusia. Bangsa kita sebagai bangsa yang besar, bangsa yang sangat kaya, mutlak harus mempunyai kekuatan pertahanan yang tangguh. Saya kira itu yang saya ingin sampaikan. Terima kasih kepada PT DI. Tingkatkan selalu kemampuan Anda. Punya tekad yang besar untuk menguasai teknologi demi kemerdekaan bangsa kita. Lakukan segala upaya untuk meningkatkan kemampuan anak-anak kita menguasai teknologi yang canggih. Untuk saudara-saudara dari Angkatan Udara, saya sampaikan terima kasih atas nama pemerintah dan atas nama bangsa Indonesia semuanya. Kita semua kagum dengan pengabdianmu. Jaga moral seluruh anggotamu, pertahankan kualitas perawatan sebaik-baiknya, dan lakukan terus persiapan untuk kita tingkatkan terus kemampuan kita. Percayalah bahwa kita berkeyakinan dalam waktu yang tidak lama lagi kita akan memiliki suatu TNI yang tangguh, di antaranya Angkatan Udara yang tangguh, Angkatan Udara yang modern, Angkatan Udara yang tidak kalah dengan Angkatan Udara manapun di dunia ini. Terima kasih atas semangat saudara-saudara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada sekalian. Shalom Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selesai. Terima kasih. Demikian sambutan Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Dilanjutkan dengan prosesi Saya Yasir Neneama. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.